Ya bisa diceritain gimana sih apa kegiatan hari ini? Seluruh ini ya gua support I Will dan waktu itu juga keluarga si Winona juga, jadi kita sama-sama support. Iya seru banget. Soal kegiatan hari akhir-akhir ini apa aja sih, kasih buat apa sih? Kegiatan aku lagi fokus di musik. Laki-laki rencana tanggal 28 Mei bakal rilis single baru. Kamu sendiri selain single apa lagi? Film udah waktu itu udah syuting bulan Februari, cuman mungkin tayangnya harusnya sih Mei ya, harusnya akhir Mei, cuman belum ada tambah lagi, cuman insya Allah sih Juli Mei lah. Virgin Mamen 2. Kamu ikut war tiket cosplay nggak sih? War tiket cosplay, kebetulan yang ikut kemarin. Kalau aku nggak beli tiket buat nonton di London. Kenapa kamu lebih pilih di London daripada di sini mungkin? Sebenarnya sih aku udah rencana di London udah lama. Kalau yang terus kebetulan aku cosplay agak lama juga di sini. Jadi aku udah beli duluan yang di London. Jadi aku nggak begitu lawan. Tapi yang kalau yang di London udah dapet ya? Udah dapet. Jadi alasan nggak sih kenapa? Apakah karena di Indonesia lebih penuh atau crowded atau seperti apa? Kalau di London bedanya, London di Paris Amsterdam tuh mereka 4 hari. Jadi ya nggak begitu kuat. Polisinya sehari ya, insya Allah 2 hari juga bisa. Ya beda aja, vibe-nya juga beda. Maksudnya di London kan itu rumah mereka, dan kita bisa merasakan suasana yang beda aja. Cerita sedikit kan nanti kamu mau single itu tanggal 28 itu ya? 28 ya. Seperti apa maksudnya sama El, sama... Aduh, sama Zafi. Sebenarnya ini project udah lama, cuman betul lagi kita baru baru gabung lagi. Dan kita baru merekrut Zafi dan Komandra sebagai gitaris. Jadi sekarang benar-benar udah rekaman, mixing udah, texting udah. Boleh suaranya bang? Ya, tinggal rilis lagu aja. Kemarin udah mixing, udah texting, udah take vocal semua, udah lengkap, tinggal rilis aja. Ada keinginan untuk featuring bareng artis lain nggak? Iya. Bakal pasti bakal ada. Cuma kita fokus satu single ini dulu. Nah, Al, kamu menikmati kesibukan kamu sekarang seperti apa sih, Al? Apalagi sekarang ya, sendiri. Menikmati aja ini the moment, ngalir apa adanya aja. Al, berarti dengan kesibukan sekarang kamu udah gak mikirin pribadi ya, Al? Iya, langsung aja jadi sibuk-sibukin aja gitu. Masa gak pribadi? Ya, pribadi kamu pasangan kan lagi gak ya enggak lah, kayaknya lebih seruan karir dulu. Kenapa? Soal pentingnya ini. Kenapa di awal karena ya, kamu berpikir mungkin karena masih muda jadi ingin berkarir? Karena ya banyak juga sih yang nyaranin udahlah karir dulu aja, pacaran dan kira-kira. Kalau tanggapan soal postingan IG yang belum dihapus kak, gimana? Tanggapan soal postingan IG sama kakak yang kemarin? Soal postingan IG yang belum dihapus sama kak Al, gimana? Dengan mantan? Belum aja sih. Kenapa masih baik kali hubungannya ya? Al? Masih baik ya hubungannya sama silaturahmi. Sebenarnya belum. Ya, apa ya? Ada waktunya lah. Agar gabung tim pemenangan dulu. Alasannya apa sih? Iya, alasannya karena ayah. Karena ayah. Iya lah. Tapi memang sebelumnya memang mendalami juga politik sama ayah. Enggak sih, tapi mengamatin aja. Baru ngamatin ya, kalau untuk nyalek galak. Tapi dengan mantan masih jaga komunikasi kak Al? Dengan mantan masih jaga komunikasi ya? Ya biasa-biasa aja sih. Tipe apa belum suara sih? Masih nyimpan. Udah dong. Ush. Terakhir dari aku, kamu tipe seperti apa sih? Maksudnya memang tidak mau ngapus atau memang ya udah itu kan masalahnya. Lupa. Lupa. Lupa ngapus. Ini diingetin nanti apa? Udah? Atau bakal terjun lebih jauh lagi sih aku bahas tim pemenangan ini? Kita ke depan aja. Nyalek juga ngasih. Masih berbeda itu. Belum ada. Belum ada. Nanti memang untuk pemenangan pemilu aja nanti aku. Insya Allah kita ke depan aja di sana. Al, greeting dong buat net media yang ke-10 tahun. Aduh. Terima kasih ya, Al. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun yang ke-10 net media. Aduh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak